Dewi Bulan, terima kasih banyak atas bantuannya, Dewi. Sama-sama, Nek. Sudahlah, Nek. Jangan cemas begitu. Aku akan ke dalam untuk berdoa. Semoga Tuhan menolong anak-anak itu, Dewi. Sehingga anak-anak itu bisa kembali dengan selamat, Dewi. Betul sekali, Nek. Kita harus selalu berdoa agar kebaikan berhasil mengalahkan kejahatan. Baiklah, Nek. Aku pamit dulu ya. Selamat jalan, Dewi. Ajaib si bayi kera sakti. Pasti dari nenek yang memberitahu sesuatu hal yang buruk terjadi. Aku harus segera bertindak sebelum terlambat. Kuda putih, sayap kamu terluka. Dede, syukurlah Dewi datang ke sini. Dewi Bulan, maafkan gue, kudamu terluka. Tenanglah, aku akan merawat kudanya sampai sembuh. Kiki mau dinobatkan jadi raja beruang di gerhana matahari, Dewi. Betul sekali, Nek. Satu beruang akan menjadi sangat sakti jika berhasil memiliki raja beruang yang muncul karena terkena meteor yang jatuh itu. Tapi gerhana matahari itu kan sudah dekat sekali waktunya. Orang bilang gerhana matahari itu akan terjadi besok siang. Waktunya sangat mendesak. Anak-anak itu berhasil membebaskan anak-anak. Kalau tidak, kalau sampai terlewat waktunya, sudah terlambat. Ayah Kiki akan menjadi raja beruang dan tidak akan mungkin pernah kembali pada Kiki untuk selamanya.